Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan selebriti Laura Tux dan Indra Brotolaras. Keduanya baru saja menyambut kelahiran buah hati pertamanya. Anak pertamanya ini berjenis kelamin perempuan dan lahir pada tanggal cantik, tanggal 24 April tahun 2024 lalu. Seperti diketahui, pasangan ini dikenal sebagai aktor dan juga model. Menariknya, keduanya sama-sama memiliki darah Indonesia Prancis dan telah menikah pada 2023 lalu. Laura dan Indra kini memilih untuk menetap di Bali. Tak jarang Laura membagikan aktivitasnya kala menikmati hari di rumah. Huniannya ini tampak begitu asri. Keduanya dikenal rajin. Bahkan kamar untuk buah hatinya saja baru saja direnovasi berdua tanpa tukang. Loh, seperti apa potretnya? Yuk simak rangkuman brilio.net dari @laura_tux. 1. Seperti ini potret pintu masuk hunian Laura Tux. Sembari memberi bekal untuk suami, ia mengantar Indra bekerja sampai di sini. 2. Kalau ini potret ruang tengah di hunian milik Laura. Ia biasa menghabiskan waktunya dengan Indra di sini. 3. Laura memiliki sofa bernuansa abu-abu dengan aksen bohemian di ruang tengahnya. 4. Ruangan ini juga menyatu dengan dapur. Konsep open space membuat huniannya terasa lega. 5. Furnitur dapurnya tampak sederhana namun lengkap dengan perabotan yang dibutuhkan. 6. Kalau ini potret ruang makan dengan pintu kaca yang menambah kesan estetik. 7. Nah, ini dia ruang tidur milik sang bayi yang sedang direnovasi mandiri oleh Laura dan Indra. Menurut Indra, ia sedang mencoba untuk mewujudkan kamar bayi yang terinspirasi dari Pinterest. Kira-kira jadinya seperti apa, ya? 8. Karena sang bayi masih berusia hitungan hari, buah hatinya kini masih tidur di kamar Laura dan Indra. 9. Dengan kasur lebar dan dinding kaca, ruangan kamar tidur ini tampak nyaman bak di villa. 10. Laura juga menambahkan lampu bernuansa kuning dengan beberapa lukisan yang menjadikan kamarnya tampak estetik. 11. Kamar mandi Laura Tux dan Indra juga dilengkapi dengan bathtub.